Dua terdakwa kasus penganiayaan Bintang Balqis Maulana mendapat korting. Jika sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut AK 17 tahun dan AF 16 tahun dengan hukuman 7,5 tahun penjara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menjatuhkan vonis lebih ringan setahun. Keduanya dijatuhi hukuman penjara 6,5 tahun. Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Divo Ardianto. Dalam sidang yang berlangsung terbuka kemarin, Divo menyebut tindakan dua terdakwa yang merupakan santri Ponpes Al-Hanifiyah tersebut terbukti bersalah. Keduanya dijerat dengan dakwaan alternatif pertama, yakni pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk diketahui, dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan kemarin, Divo juga membeberkan motif penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, yakni keduanya mengaku ingin memberi pelajaran kepada Bintang, sebab dia sulit diberi nasihat. Akhirnya mereka memilih menggunakan kekerasan. Meski demikian, menurut Divo ada beberapa hal yang meringankan, yaitu AK dan AF mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal. Selanjutnya, Suyanti, 38 tahun, ibu Bintang juga bersedia memaafkan perbuatan dua santri yang masih kategori anak-anak tersebut. Aksi kekerasan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali, yakni tanggal 18, 22, dan 23 Februari 2024. Adapun lokasi kejadian di kamar dan di halaman belakang pesantren.